Yo, what's up bro? Balik lagi di channel gue, Nuga Prison. Prison. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Dan kalian juga jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi kalau gue upload video terbaru, bro. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review satu HP yang benar-benar mantap-mantap. Kenapa gue bilang mantap-mantap? Ini HP bisa dibilang dulu itu spek dewa, tapi dengan harga yang sangat menguras kantong atau dompet ya. Tapi sekarang itu dia harganya anjlok banget ya bro. Harganya udah sekarang nih, harga bekasnya karena udah untuk barunya udah nggak ada. Ini bekasnya sekitar 1,5 juta. Ini HP keluaran Sony ya. Sony XZ1. Ini HP-nya. Nih kalian bisa lihat. Ini buat HP-nya ya. Nah, ini HP yang gua pakai untuk bermain PES 2021 Mobile. Ini gua pakai Redmi Note 8 Pro. Terus gua coba ini pakai. Sebenarnya gua awalnya agak sedikit ragu buat pakai ini HP buat bermain PES, tapi setelah gua coba ternyata memang mantul-mantul ya, bro. Gua dapat dengan harga 1,5 juta dengan RAM 4/64 dengan Snapdragon 835. Nah, banyak isu atau banyak yang bilang itu Sony panas buat dipakai ngegame. Tapi untuk Sony yang ini semua apa namanya? Yang bilang Sony panas itu enggak semua HP Sony panas, bro. Untuk yang seri ini, seri XZ1 ini gua jamin aman karena gua udah pakai sendiri. Nah, sekarang gua bakal review untuk PES 2021 apakah worth it sih atau worth it enggak buat bermain PES 2021 Mobile di Sony XZ1 ini. Oke. Oke nih, gua udah buka PES-nya. Gua enggak bakal pakai suara aja lah, biar ini. Oke, jadi di video kali ini gua bakal nge-review nih HP Sony XZ1 dipakai main PES itu worth it atau enggak gitu. Jadi buat kalian yang bingung mau beli HP cuman punya duit sekitar 1 jutaan atau di bawah 2 juta atau bahkan cuman punya 1,5 juta, kayaknya ini sangat worth it ya. Kita bakal review dulu apakah memang worth it untuk kalian beli buat game PES 2021 Mobile. Dan memang untuk barunya nggak ada, kalian bisa cari di marketplace Facebook atau kalian bisa cari di counter-counter besar lah di kota-kota kalian atau di Shopee, di Bukalapak juga ada sih, di Shopee juga ada. Jadi kalian bisa cari aja bekasnya. Oke, ini di sini gue pakai settingan standar 60 fps karena gue memang jujur nggak suka high, walaupun sebenarnya HP yang dulu juga bisa karena sakit di mata, bro. Jadi nggak terlalu enak buat gua bermain ya. Oke, ini BTW ini akun utama gua ya. Belum gua ambil juga Blackball only-nya. Oke, kita bakal coba main di mode kampanye. Kita coba main mode kampanye. Seperti biasa pakai squad legend. Kita pakai squad legend, bro. Oke, mantap. Oke, kita coba main langsung aja. Kita bakal coba bermain di HP XZ1 ini ya. Oke, langsung aja. Jadi buat kalian yang bingung gitu mau beli HP apa, kalian bisa tonton video ini sampai selesai biar kalian gak nyesal gitu untuk beli HP buat PES 2021 nanti, bro. Oke, ini memang settingannya dari sananya ya. Kameranya seperti ini. Kita coba lihat di pengaturan kamera. Gue udah pakai yang lebar dinamis ini ya. Dan memang seperti ini. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya. Oke, mantep sih. Mantep. Aliran bolanya juga real gitu. Ya maksud gue itu gak kayak kartun kan ya. Grafik masih oke. Yang gue suka dari HP ini sih warnanya, bro. Warna yang ditampilkannya itu memang natural banget. Kalian bisa lihat natural banget ya. Jadi nggak terlalu kontras juga. Itu yang gue suka dari HP ini, bro. Oke, sampai saat ini masih oke. Ibaratnya kalau FPS itu masih 60 fps ini ya. Oke,
Kita coba crossing. Collar. Iya. Ibarat kalau ada FPS yang muncul, ini masih 60 atau sekitar 58-60 lah ya. Dan untuk suhu HP masih adem, adem banget malah ya. Belum ada muncul panas atau hangat-hangat, itu belum ada nih di HP ini, mantep. Padahal gua sambil record. Biasanya ya, untuk HP ketika di record itu, kalau memang speknya kurang memadai, kadang terjadi lag atau panas. Nah ini masih aman. Di menit ke-14 ini masih aman banget lah. Pokoknya ya emang enak sih HP-nya. Rume. Cus. Oke. Kita coba selebrasi nih. Lihat grafiknya. Oh. Ya. Oke lah ya untuk HP dengan harga 1,5 juta gitu. Kalian kalau beli HP baru dengan harga segitu, kalian yakin kah dapat grafik sebagus ini gitu? Gue sih nggak yakin gitu ada HP dengan harga 1,5 juta yang bagus kayak gini, walaupun ini bekas gitu kan ya. Nah ini HP itu keluaran tahun 2017 dari Sony. Ini mantan flagship juga ya, flagship dari Sony. Jadi makanya untuk barunya itu udah nggak ada, karena memang ini HP keluaran tahun 2017. Jadi buat kalian yang cari barunya udah nggak ada, tapi kalian bisa cari bekasnya yang masih mulus. Kebetulan gua juga dapat yang hampir bisa dibilang 95% mulus, karena buat 5% itu sisa lecet pakai doang di bagian pinggirnya ini nih. Kalau selebihnya masih sangat-sangat oke. Jadi di sini gua bakal coba satu match. Tadi baterai gua sih sekitar 55-an lah, 55. Nanti kita coba di akhir match berkurangnya berapa persen gitu. Oke, mantap. Collar. Cus. Kita coba selebrasi di pinggir lapang. Oke. Ini jujur ya, masih adem banget bro, nih lihat. Belum ada muncul yang namanya anget-anget sedikit pun bro. Benar-benar gua jujur banget, ini belum ada yang muncul suhu-suhu yang panas, itu nggak ada bro. Jadi buat kalian yang nganggap Sony panas itu, ya memang ada seri HP Sony yang panas buat bermain game itu yang memakai Snapdragon 820, 801 dan 810, itu emang panas buat dipakai game, bahkan buat dipakai sosmed pun kadang panas bro. Tapi untuk yang HP ini XZ1 ini adem banget bro, karena ini menggunakan Snapdragon 835. Kalau dulu sih idaman banget lah ini chipset flagship dulu ya. Oke. Ini udah menit ke 44 masih oke, dan suhu pun sangat-sangat terjaga bro. Pokoknya masih mantul-mantul, recommended banget lah. Padahal ini sambil gua rekam, tapi nggak ada lag sedikit pun ya. Pokoknya ya enak gitu. Malah jujur ya, daripada gua pakai yang HP dulu, Redmi Note 8 Pro yang notabene itu HP baru dan dengan RAM 6GB, tapi ketika direkam lebih smooth dengan HP ini. Entah, gua juga nggak tahu. Dan untuk performa, Snapdragon 835 dengan MediaTek G90T itu tipis-tipis lah bro. Tapi memang lebih unggul G90T karena memang itu chipset baru. Tapi untuk performa memang tidak berbeda jauh dengan Snapdragon 835 gitu. Oke, ini udah masuk di babak kedua dan suhu pun masih tetap adem banget bro. Jadi ya gua makin cinta dengan HP ini. Pokoknya ini buat konten, buat HP dijadiin konten ya worth it banget. Nah pasti di setiap kelebihan itu ada kekurangan ya. Kekurangan di HP ini adalah tentunya baterai, karena baterai di HP ini hanya sekitar 2700 mAh di tahun 2020 itu memang bisa dibilang kurang worth it. Kenapa kurang worth it? Karena kalian paling kalau buat game ya sekitar 3-4 jaman kalau kalian dari 100% lah ya. Tapi untuk sosmed ini masih sangat-sangat worth it bro.
buat kalian misal yang jarang ngegame, paling buat main di mode online match pagi sampai sore masih oke. Paling ngecas itu kalian sore lah ya. Kalau gue itu paling main jarang-jarang, ngecas itu misalkan pagi 100, sore baru dicas lagi. Nah, seperti itu, bro. Oke, berkam. Mantap. Jadi yang minusnya cuman di baterai doang, si HP ini tuh cuman di baterainya doang, tapi untuk selebihnya untuk game, bahkan untuk game Genshin Impact yang baru itu yang berat, itu masih sangat worth it ya. Kalian bisa lihat reviewnya di channel lain. Pokoknya ada untuk game-game PUBG itu udah nggak ada obat lah HP ini ya. Oke. Okay. Udah nggak ada obat di HP ini itu. Apalagi PES gitu. Jadi patokannya kalau PUBG lancar ya insya Allah di PES juga pasti lancar. Ini di standar menurut gua sih terlalu smooth ya. Jadi misalnya kalian udah beli nih HP terus kalian mau yang lebih oke grafiknya, kalian bisa coba di grafik high atau tinggi ya. Tapi gua saranin sih standar aja biar si baterainya gak terlalu menguras banget gitu. Nah itu seperti itu, bro. Karena untuk settingan high itu memang menguras sangat baterai, karena grafik yang ditampilkan kan lebih HD atau lebih tinggi, jadi wajar aja kalau baterainya lebih terkuras. Jadi mending standar aja lah. Perbedaannya kan cuma di, kalau di standar nggak ada kameramen kalau kita sepak pojok. Oke, jadi masih oke. Suhu pun, sekarang baru cuman anget doang, bro, nggak sampai panas. Jadi baru muncul anget-anget aja. Tapi kalian bisa lihat untuk grafik ini jujur masih smooth banget lah. Bisa dibilang 55 fps ini. Oke, mantap, udah hampir beres. Kita coba shoot. Oke. Ini udah full satu match, kita coba lihat baterainya 49%. Berarti sekitar 6% mengurangnya dalam satu match. Itu pun gua record, bro. Otomatis kan gua record itu ada aplikasi yang berjalan di belakang layar atau di belakang latar belakang. Berarti kalau nggak pakai screen record itu bisa sekitar paling 4% 5% lah ya. Per match itu tergolong awet untuk baterai sekitar 2700 mAh. Oke. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk PES 2021? Sangat-sangat worth it. Dengan harga yang 1,5 juta aja kalian bisa bermain PES dengan lancar. Daripada kalian membeli HP baru tapi dengan spek yang kentang gitu, gua saranin kalian pakai HP ini. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Terima kasih.